siap nih. Halo Geki aja. Semuanya. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga Gen Ki Hajar semuanya berada dalam keadaan sehat dan kondisi yang baik-baik saja ya. Nah, kami dari perwakilan SMA Negeri 1 Yogyakarta izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena tak kenal, maka tak aruf. Mak, yuk kenalan. Nah, izin memperkenalkan diri, nama saya Khalid Wirawan. Dan saya Nova Hayunisa Zayana. Dan nama saya Muhammad Dipastara Bagaskara. Nah, di sini Gen Ki Hajar semuanya, kami akan menjelaskan mengenai teknik pengolahan limbah organik. Pada penasaran kan? Yuk, ikuti perjalanan kami. Halo teman-teman Gen Ki Hajar, teman-teman sendiri tentu nggak suka kan sama yang namanya sampah? Pasti dong, karena sampah sendiri merupakan zat atau barang sisa dari kita yang sudah tidak kita gunakan lalu kita buang. Oleh karena itu, sampah nih kadang mengandung beberapa dampak negatif. Sampah sendiri dibagi menjadi dua jenis, pertama sampah anorganik dan sampah organik. Sampah organik sendiri dapat menyebabkan beberapa penyakit bila menumpuk. Salah satunya adalah gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan sendiri bisa terjadi karena bau yang tidak sedap dari sampah yang membusuk. Tahu gak sih Gen Ki Hajar bahwa bau yang tidak sedap itu berasal dari gas metana dan gas hidrogen sulfida. Maka dari itu kami terpikir, ada gak sih cara untuk mengelola gas sampah organik agar tidak tersebar kemana-mana? Ada gak sih, Nol? Cara agar solusinya bisa terpecahkan? Kalau itu tentunya ada dong, sistem untuk mengelola sampah organik dan mudah dipraktekkan di rumah masing-masing. Jadi guys, gimana kalau kita mengelola sampah organik menggunakan ember tumpuk? Nah, boleh banget tuh. Ember tumpuk ini merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk mengolah sampah organik domestik dengan memanfaatkan larva BSF itu atau maggot. Jadi gimana sih cara membuat ember tumpuk ini? Nah, caranya akan dijelaskan setelah ini. Jadi, kita harus mengumpulkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 2 buah ember 25 liter atau sesuai kebutuhan, satu ember normal, dan satu lagi ember yang ada kerannya. Jika kita membeli ember tanpa keran, bisa dimodifikasi sendiri. Lalu, ada sampah organik yang lunak atau yang sudah dilunakkan. Dan jangan lupa, maggot BSF. Sedangkan alat yang kita butuhkan adalah solder atau alat apapun yang bisa melubangi bagian bawah ember. Pertama-tama, lubangi bagian bawah ember yang tidak ada keran sebanyak 4 buah atau secukupnya menggunakan solder. Kemudian kita taruh ember yang sudah dibolongi di atas ember yang ada kerannya. Kedua, taruh sampah organik ke dalam ember berlubang. Setelah itu, masukkan maggot ke dalam ember berlubang itu dan biarkan maggot mengurai sampah selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, kita membiarkan maggot-maggot tersebut mengurai sampah. Kita harus mengecek dan meninjaunya berkali-kali. Hal ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar maggot yang sudah kita biarkan memakan limbah itu. Apabila sudah cukup besar, dapat digeringkan dan juga digunakan sebagai makanan atau memandikan. Kita juga harus memastikan bahwa maggot-maggot tersebut belum berubah menjadi pupa. Maggot sendiri mengalami 4 fase kehidupan. Pertama adalah telur yang akan menetas kurang lebih 2-3 hari. Setelah itu akan lahir mini larva. Memasuki fase larva, yaitu mini larva yang telah berusia 5 hari, maggot akan mencerna sampah organik. Fase ini dialami selama 18 hari.
Kemudian akan masuk ke fase pre-pupa sekitar 14 hari, di mana warna maggot yang semula putih kecoklatan berubah jadi hitam. Ketika telah terbalut pupa seluruhnya, maggot akan berubah menjadi lalat dalam 3 hari. Lalat BSF dapat hidup sekitar 5-8 hari dan mati setelah kawin dan juga bertelur. Ini dia maggot yang sering dikeringkan. Nah, tahu nggak Candy Hajar bahwa maggot ini merupakan salah satu hewan yang memiliki banyak manfaat. Nah, kandungan maggot pada yang kecil itu adalah 60%, sedangkan maggot yang besar 32%, dimana ini sangat cocok digunakan sebagai makanan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Bila hewan ternak atau peliharaan diberi makan maggot, mereka akan bergizi dan sehat. Jadi, Gigi Hajar tidak perlu takut dengan maggot, karena maggot ini memiliki banyak manfaat dan tidak berbahaya. Nah, mungkin Gigi Hajar sedikit takut dengan bentuk-bentuk ini, tapi ini merupakan salah sederhana dan solusi yang mudah didapat untuk mengelola sampah organik domestik. Dengan membuat sistem ini, sangat bermanfaat bagi lingkungan dan kelestarian ekosistem. Beberapa kritik mengenai ember bertingkat ini adalah maggot mungkin akan berserakan di mana-mana ketika ember tidak tertutup, dan maggot mungkin mati jika tidak diberikan sumber makanan organik seperti sampah organik dan sumber minuman. Pemanfaatan maggot untuk menguraikan sampah organik terbukti efektif dengan mengurai sebanyak 2-5 kali bobot tubuhnya dalam sehari, yang juga mendukung kandungan protein dan lemak dalam tubuhnya sehingga bagus bagi pakan ikan. T atau teknologi. Sistem pengolahan sampah ini menggunakan alfa BSF yang dapat juga digunakan sebagai pakan hewan ternak maupun peliharaan. E atau engineering, desain ember tumpuk ini dibuat sedemikian rupa agar efektivitas meningkat dengan tidak memakan banyak ruang dan mudah untuk dibuat. M atau mathematics, larva BSF yang dibutuhkan per kilogram sampah organik adalah 84 buah larva BSF dengan asumsi bahwa 1 kilogram maggot akan menghabiskan 5 kg sampah dan dengan berat per maggot sekitar 220 mg per ekor.